bilang, ini kan plastik warna hitam, nggak bagus loh untuk kesehatan. Masa sih? Kenapa? Jadi seperti ini, Bang. Kantong plastik hitam merupakan produk daur ulang, di mana bahan aslinya adalah kantong plastik yang sudah tak terpakai dan dipungut serta dikumpulkan oleh para pemulung. Dalam proses pembuatannya, kantong plastik daur ulang ini dipanaskan pada suhu tertentu hingga meleleh dan ditambahi zat kimia lainnya. Padahal adanya zat kimia yang berbahaya sangat tidak baik jika dibuat sebagai wadah makanan. Kantong plastik hitam dan alat turunan lainnya juga tidak diperkenankan untuk wadah makanan, apalagi makanan yang hangat atau makanan yang siap santap. Bahan kimia dioksin ini juga terhirup kemudian bisa menjadi berbagai pemicu jenis penyakit, diantaranya adalah kanker, pembengkakan hati, hepatitis, dan gangguan pada sistem saraf. So, jangan pakai lagi plastik hitam. Oh, begitu. Oke, makasih ya, Kak. Oke, jangan pakai lagi plastik hitam ya. Kamu juga.